So kita akan buat hub sound check dia. Hai, assalamualaikum. Nama aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Bex. Okey, macam biasa, jap. Mula aku nak tahu alu sebab aku rasa macam lama tak buat video. Aku busy sikit. Okey, tak apa. Jadi hari ni aku ada peluang untuk buat video dan hari ni aku akan buat bike check. Kita akan tengok yang Alcott ni sebenarnya dia dah step up dia punya game. Dengan brand-brand persaingan dia lah. Jadi, sebelum ni dia punya top end hanyalah menggunakan Artegra R8000. Jadi sekarang ni dia dah keluarkan dengan model terbaru iaitu Zagato Ace. Tak silap aku lah nama dia Zagato Ace. Dan dia menggunakan good set. Kau dengar nama dia Ace, dia menggunakan good set Dura Ace. So Dura Ace R9100 iaitu yang paling terbaru lah. So korang tengok ni. Tadi aku akan buat back check untuk Alcott Zagato Dura Ace ni ataupun nama dia untuk model ni Alcott Zagato Ace, iaitu top of the range lah daripada model-model Alcott yang lain sebab dia menggunakan good set R9100. So aku akan cerita macam biasa, frame set, good set dan juga dia punya group set lah dan komponen-komponen lain macam slider, stem, handlebar, semuanya lah. So aku akan cover macam biasa. Okay, jadi untuk frame set dia, dia sama je macam Zagato yang biasa, Zagato yang model light, Zagato yang samalah, dia menggunakan T800 punya carbon. Dan cuma untuk model baru ni, untuk model yang terbaru sekarang ni 2020-2021 ni, dia menggunakan color-color yang sparkling. Kalau korang tengok dia boleh shine lah dekat bawah cahaya matahari tu, bila korang ride tengah-tengah panas tu memang dia ada macam glitter-glitter dia sikit lah. So aku rasa macam ikut trend lah. Okay. Dan kemudian aku akan cerita kepada dia punya wheelset. Wheelset dia ni kalau kau tengok dia macam macam design baru daripada Nike. So wheelset dia adalah 50mm daripada Nike, iaitu aero wheelset lah. Jadi kalau on flat, wheelset ni sangat-sangat perform lah. Dan dia datang sekali dengan tayar Ultra Sport 25mm. Jadi 25mm ni dia lebih kepada stability dan juga comfort lah atas jalan raya lah. Sebelum ni dia datang dengan 23, tapi 25 ni ada improvement lah untuk dia dan kita untuk dapatkan ride yang comfortable ataupun ride yang lebih selesa lah. Okay, dan yang paling main point dia dekat sini, kita nak cerita pasal dia punya group set. Group set ni sebenarnya antara group set yang paling high spec lah dari segi Shimano punya mechanical group set, iaitu Dura Ace R9100. Dan sekarang ni, dulu kita nak beli group set ni je harga RM5,000 dulu sebelum PKP. Lepas PKP ni harga ada orang yang sampai jual RM6,000, RM7,000. Jadi kalau kau beli basikal ni, kau rasa macam beli group set dapat basikal. Nampak? Jadi group set ni dia menggunakan Dura Ace lah dan dia datang dengan crank 5236 iaitu semi compact. Best lah aku rasa untuk dia punya untuk climbing best, untuk flat pun best sebab dia medium, dia tengah-tengah. Dan dia datang dengan cassette 1130, so tak ada masalah sangat lah kalau nak climb ke. Okey lah. Okey, lepas tu
dia full set lah. Kau dapat brake dia sekali, shifter tak ada mix-mix. Semuanya adalah Duraace. Okay, kau jangan risau. Kau nak beli, kau beli je. Sebab nak beli Duraace pun sekarang ni susah cari. Jadi kalau dapat yang macam ni, korang beli, harga pula berpatutan, gila-gila punya berpatutan. Brand lain tak dapat harga macam ni. Okay, tapi harga tu kita cerita last sekali nanti. Nak cerita pasal dia punya komponen lain, iaitu dia punya stem, handlebar dan juga seat post. Oh, juga saddle dia. Jadi dia punya stem dan dia punya handlebar, dia menggunakan handlebar dan stem Knight. Seat post juga daripada Knight lah. Dan seat post dia adalah carbon, dia punya handlebar pun carbon juga. Dan dia datang sekali dengan saddle. Saddle ni menarik sikit lah. Sebab sebelum ni datang dengan saddle Alcott, tapi model ni dia datang dengan saddle Physics Antares R7. Jadi aku rasa best kot untuk pakai. Aku tak pernah try, tapi saddle ni aku rasa daripada brand Physics kan. Physics pun korang tahu, well known punya brand. So aku rasa memang sangat-sangat best lah. Tapi kalau saddle ni, dia kadang-kadang ada orang fit dengan saddle ni, ada orang tak fit. So tengoklah korang punya diri tu macam mana. Kalau fit dengan ni, okey lah. Kalau tak fit, korang boleh je tukar mana-mana saddle. Tapi ini dah kira best punya saddle lah, in the market lah. Dan harga pun berpatutan. Okey. Dan yang paling penting sekali, kita nak cerita pasal dia punya harga. Harga dia yang ditawarkan adalah RM10,900. Kalau kau pandai cakap, aku tak tahu, mungkin kau dapat murah lagi lah. Tapi harga dekat retail price dia adalah RM10,900. Okey lah, untuk brand lain korang takkan dapat harga macam ni. Sebab yelah macam aku cakap tadi, ni macam kau beli group set dapat basikal. Dia punya spek pula bukannya best-best lah, orang kata bukan kaleng-kaleng lah. So kan korang tak nak kan. Jadi kalau korang berminat dengan basikal ni, harga yang tadi aku sebut tu adalah harga daripada Get Cycle Marketing. So kalau korang nak, korang boleh usha-usha ataupun boleh telefon Get Cycle Marketing lah. Jangan tanya aku, aku tak jual basikal. Aku tolong review je dan buat video je pasal basikal ni lah. Jadi kalau korang berminat, korang boleh datang ke Get Cycle Marketing. Aku ada letak dia punya Facebook link dekat bawah. Dan aku letak jadi ada dia punya nombor telefon lah. Jadi korang boleh check lah korang. Okay, jadi untuk channel aku, korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan terima kasih atas korang punya support. Aku minta maaf sangat sebab rasa macam lama gila. So aku busy. Jadi terima kasih untuk korang yang sentiasa support. Dan goodbye. Semoga berjaya.